أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا استودعناك ما قرأناه فارده إلينا عند حاجة إليه اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من كل شر نفسنا رب زدنا علما وارزقنا فهما أما بعد قال الشيخ مؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين Babul Mawaqit. Situ kah? Lama cuti. Banyak bulan cuti. Satu semester lah, 6 bulan. Tak ada dah cerita lah. Macam kat saya pun udah ingat-ingat situ. Dan kitab pun tak ada dah. Tak apa, tak apa. Biasalah bila kita cuti lama ni, kadang-kadang ada benda yang kita terlepas pandang apa sebagainya kan. Tak apa lah. Jadi kitab kita sambung beli kuliah kita. Kuliah kita ni kita membicarakan kitab dipanggil kitab Ghayatul Muram fi Kaifiyatil Ada'il Hajj al-Islam. Masya-Allah kenalah dengan tajuk kita dengan musim ini. Iaitulah ataupun juga dikenal dengan nama Manasik Haji Syekh Daud. Menjadi tradisi orang-orang dulu, orang soleh, orang tua-tua kita, mereka tidak akan pergi mengerjakan ibadah haji di Mekah kecuali mereka memiliki bekalan yang cukup. Bekalan di sisi kita adalah wang, duit belanja bagi cukup. Orang tanya, awak tak pergi haji lagi, duit belanja tak cukup lagi. Itu alasan kita. Awak tak pergi haji lagi, tunggu duit belanja cukup dulu. Itu alasan kita. Tapi sebenarnya dimaksudkan bekalan adalah ilmu. Soal duit ni, orang tak ada duit pun boleh pergi. Berapa ramai orang ada duit tapi tak boleh pergi dan tak mau pergi. Tapi ada orang tak ada duit tapi boleh pergi, berkali-kali pergi. Maknanya yang penting adalah ilmu. Ada duit pun, pi pun, tapi kalau tidak ada ilmu, tidak ada maknanya haji tersebut. Maka bekalan yang dimaksudkan adalah takwa dan gambarannya adalah ilmu. Maka apa kaitan dengan kitab kita ini? Kitab kita ni tidak akan ditinggalkan antaranya. Orang dulu ni nak pi ke Mekah, mereka mesti khatam kitab kita baca ni. Kita ni bukan pi Mekah pun baca apa? Baca ilmu ni bukan nanti kata nak buat. Hak kita baca pun kadang-kadang kita tak buat. Ada bincang buat taharah mayang, taharah mayang, luh mayang salah lepas tu. Khatam kitab buat mayang berapa buah kitab dah. Petuk guru mati setengah dah. Kita tak habis-habis tapi duk mayang salah lagi. Dah abang dah kaki tu bila sujud kena pacak. Dan kalau boleh mampu kepok, kepok sampai jari tu juga mengadap ke arah kiblat. Dia duk angkat juga. Habis-habis mayang tu kita bagi salam. Bagi salam tangan tu buat ke mana? Antara sunnah, antara perkara yang disunatkan adalah meletakkan di atas ubun. Dan membaca Allahumma azhib anni alhamma wal hazan. Kita minta doa pada Allah Ta'ala yang telah membawa pergi kepada kita. Membawa pergi daripada kita perasaan gundah gulana, risau, geluh, gelisah dan sebagainya. Sebab apa? Sebab kita dah semayang. Allahumma azhib anni, bawa pergi daripada aku alhamma wal hazan. Kerisauan, kesedihan hilang. Barulah kita sapu muka ni dah habis mayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya hidung. Tanya bersepah. Aku rasedung. Sungguh lah betul. Tak salah tindakan dia tu. Sebab dia rasedung, dia kata hidung. Tapi kalau dia kata sebab ni sunat. Sunat mana dia sunat? Tanya hidung. Sunat adalah meletakkan tangan di atas ubun, membaca doa tersebut dan menyapu muka. Tanda kata ihtiram, mendapat rahmat daripada Allah. Macam tu juga yang disebutkan dalam Arba'in fi akhlaqin Nabi SAW. Nabi saat menerima sesuatu daripada sahabat, Nabi akan letakkan di antara dua kening Nabi. Tanda kata ihtiram kalau tersebut. Amin. Kita antaranya. Baik. Itulah yang nak cerita ba'ilmu. Dan macam tu juga tak semestinya bila kita nak buat ni, bila kita nak pergi Mekah baru nak pergi cari kursus. Kursus perdana, kursus tu, kursus ni. Bahkan ilmu ni sentiasa kena mengalir, sentiasa di mulazamah, dipelajari. Tak kira sama ada kita nak beramal ataupun tidak. Yang penting dapat dah pahala ilmu. Bukan apa cerita ni, bukan siapa. Sekejap ada hak tanya pula pasal apa duk baca kitab buat haji. Kami bukan nak pergi haji pun.
Ataupun kami pergi banyak kali dah. Nak cerita yang pertama, kita nak dapat pahala ilmu. Pahala duduk dalam majlis ilmu. Adakala kita dapat pahala sebab duduk dalam majlis ilmu yang membincangkan tentang taharah bersuci, hadas kecil, hadas besar. Adakala kita duduk dalam majlis membincangkan tentang hudud, qisas, ta'ziriyat. Adakala kita duduk dalam majlis ilmu yang membincangkan tentang tauhid, akidah, sifat 20 sebagainya. Dan adakala kita membincangkan pasal haji, umrah sebagainya. Taib. Saya ingat saya tentang Babul Mawaqit muka surat 5. Siapa ada kitab lagi boleh tengok. Tak ada kitab tak apa. Dia boleh bagi senarai lain kat cikgu. Cikgu training buat list lain. Kita buka beli kitab baru pula. Kitab ni pun tak ada jual kat kedai ni. Kita duk cari tak jumpa lagi lah. Kita pun boleh dipetani tu. Sayang. Patut kitab ni kita kena pakai kat jaga bagi elok. Sama macam Munatul Musalli pun tak apa hari tak jumpa dah kat kedai. Hadu ada apa dia? Hadu ada cerita pasal politik. No, ha, hadu ada cerita pasal artis. Hadu ada cerita pasal bola sepak. Hak tu hari-hari kita beli. No, sengit dua upang, dua ringgit kita sanggup beli. Kita ni sengit lepas upang. Dua kita tak sanggup beli pasal apa? Pasal pada pandangan kita tak ada nilai. Ha, jadi insya-Allah lepas ni kita pakat-pakat beli. Ha, pakat-pakat jaga sungguh tanda kata kita ni keazaman kita yang tinggi kepada ilmu. Baik. Sama balik Babul Mawaqib ke surat 5. Kalau hak tabung satu lagi. Tobok ni mana keluaran lah. Satu lagi mungkin muka surat dia beza sikit. Tapi kita berkait muka surat 5. Tengok Babul Mawaqid. Bab pada menyatakan tempat-tempat nak miqat. Qala syaikhu muallifu rahimahullah. Berkata pengarang, ini satu bab pada menyatakan miqat. No? Miqat ni ada dua. Miqat makani, miqat zamani. Miqat makan ini mana miqat tempat. Miqat tempat. No? Satu lagi miqat zaman ni, yang ni miqat masa. Apa benda ni? Ni nak cerita tempat mula-mula kita nak melakukan ibadah ataupun manasik haji ataupun umrah. Ha, dia kena ada miqat dia. Kalau kata haji ni, kalau kata umrah, sepanjang masa kita boleh buat. Tapi kalau kata haji, start daripada bulan Syawal sampailah Zulhijjah sahaja. 10 Zulhijjah tu best kaya. Ha, ni hari ni ni. Ha, malam orang panggil malam tarwih. Malam tarwih ni mana malam orang duk siap barang. Depa mula berangkat pi ke Mina. Hak tidak di Mina apa ada, ke mulai di Mina. Nah, ataupun hak jenis depa duk siap-siap barang, kalau dulu siap baranglah isi ayam buah atas pelung-pelung unta apa semua sebagainya. Ha, kemarilah, kemari. Hari ni pun sama. Pasal apa? Malam ni dah mula berangkat dah. Ha, semalam tidur di Mina, malam ni mereka akan mula berangkat tidur di Arafah. Esok dipanggil hari Arafah. Jadi esok tuan-tuan, boleh pakat-pakat puasa. Dipanggil puasa hari Arafah. No? Puasa hari Arafah. Makbul doa. Besar pahala. Tinggi hikmah. Besar nikmat. Esok. No? Dan malam ni antara 5 malam yang disebut oleh para ulama, khususnya a'imah, khususnya imam mazhab kita Imam Muhammad bin Idris Syafi'i, 5 malam yang makbul doa. Malam tarwiyah malam, malam ni malam, malam esok malam raya, lepas tu malam apa nama ni, nisfu Syaban, dan satu lagi malam raya Aidilfitri. Makbul doa. No? Jadi jangan tinggal malam ni jangan tinggal, malam esok jangan tinggal, bangun kiam mulai mayah hajat sebagainya. Ha, baik. Jadi miqat haji dia dak tempoh tu, tempoh Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. 3 bulan tu saja kalau nak buat haji. No? Ha, mana boleh dia mula niat masa tu. Lepas benda tu tak boleh dah. No? Baik. Adapun umrah bila-bila masa boleh? Syawal ke, Muharram ke, Safar ke, boleh. Ha, tu miqat panggil miqat zamani, miqat masa. Satu lagi miqat makani, tempat yang tertentu yang mana kita mulakan niat, niat ihram tu. Ha, tak boleh kita niat kat KLA, ada setengah-setengah orang tu dah jam. Entah niat kat KLA siap-siap lah, tak kisah senang niat atas apa, atas petrobang boleh tidur terus dah. Tentang dah lah semalam daripada Kedah ni sampai KL ni dah tak tidur semalam sampai pagi ni, kita naik flight kita pukul 8 pagi tak tidur ni. Sekejap tuan-tuan lena sungguh 8 jam. Habang siap-siap kat pramugari jangan hantar makan, saya nak tidur 8 jam. Ha, jadi niat siap-siap. Boleh tak? Cerita ni boleh tak belum? Ha? Boleh. No? Boleh.
tapi dikenakan dam seekor kambing sebab tidak berniat di miqat. Ramai. Pengen baru-baru ni kita naik satu kapal terbang kita. Naik satu kapal terbang kita. No. Dia kes yang pertama sekali masa tu yang trik yang lain lah. Naik, dia tak pakai ihram. Kita tahulah maknanya dia hanya turun di Jeddah dan dia akan naik bas pergi ke Madinah. Kami pakai ihram sebab kami masuk Mekah dulu. Jadi masa dekat miqat, Qarnul Manazil. Kalau kita daripada Malaysia ni, Qarnul Manazil. Siapa yang pergi Taif, dia dah singgah masjid tu lah. Jadi kita niat masa tu, lebih kurang dalam 40 minit ke sejam sebelum kita mendarat, kita niat masa tu. Yang syok ni, mereka pun niat kali. Matahir pun kita ajak jemaah, tuan-tuan, kita nak sampai ke Qarnul Manazil lah ni, boleh niat. Satu. Turun-turun, tengok-tengok, dia pergi Madinah. Macam mana? Sedangkan mereka tak nak buat umrah lagi, mereka nak pergi Madinah dulu. Tak boleh niat. Niat juga kena buat umrah dulu ataupun duduk dalam ihram sebab dia kena dekat miqat dah tu. Baik. Kes yang kedua. Ni flight yang lain pula. Tapi klik tapi trip yang lain pula tu. Ha. Kita pun lah balik masa sebelum PKP tu. Sebelum COVID menyerang tu, kita sampai touchdown di KLA bawah ni, atas sangkut dah. Ha, kita hadlah kali selamat. Hak kawan kita di Mekah, di Madinah tak ada terbang balik, kena sangkut 2 hari. Hak seorang lagi seminggu kena sangkut. Syok-syok yang orang kampung kita, seorang lagi tengah-tengah duduk tawah, polis tarik, tak ada nak tawah habis. Macam-macam cerita lah. Jadi, hak pi tu, no? Hak sekitar pi tu, pakai kairam. No? Pakai kairam. Jadi dia, pilot ni kalau pi ke Mekah ni, dia ada khas, dia taurah. Nak kena umum, dia akan maklum. Lagi 15 minit dia beritahu, kita akan sampai ke miqat. Kita tengok jam, contohnya lagi 15 minit. Sekarang pukul 8, contohnya. Kalau lagi 15 minit, mana 8 suku tepat kita kena niat lah. Tapi, abang ni kata apa? Dia makit. Tuan-tuan, niat siap-siap lah tuan-tuan. Takut lagi tak dan. Boleh tak? Boleh. No? Sah. Tetapi, dia telah melakukan kesalahan tidak berniat di miqat. Dikenakan dam seekor kambing. Itu maksud miqat tu. Miqat-miqat mawaqib. Ini satu bab pada menyatakan miqat, maka adalah bagi haji dan umrah itu dua miqat. Bagi haji dan umrah itu ada dua miqat. Satu zamani. No. Satu zamani dipanggil Ashhurul Haji ataupun dipanggil musim haji zamani itu. Dan kedua maka ni. Maka ni tempat. Maka miqat zamani itu bila? Syawal dan Zulqa'dah dan 10 malam Zulhijjah. Hak ni dipanggil Ashhurul Hajj. Bulan-bulan haji ataupun musim haji. Mula dengan Syawal, kemudian Zulqa'dah dan 10 malam Zulhijjah. Maknanya lusa tak ada lah. Malam lah esok. Siapa nak buat haji, esok malam lah dia boleh niat. Ha, nak buat haji lah. Hak hidup kampung tak payahlah nah. Nak buat haji. Jadi dia niat. Ha, mana dah tahu tiba-tiba mana kita sangka tuan-tuan. Habis kuliah kita ni tamai insya, memang insya keluar-keluar tengok dia van tabuh haji tunggu depan. Kami mencari seorang ni nama sekian-sekian, dia kata ada main masjid. Kami pergi rumah dia, umur bini dapat tamai masjid. Apa sebab saya lah tu? Alhamdulillah cik diperlawa. Secara kehormatnya oleh kerajaan Malaysia dan Arab Saudi untuk pergi haji. Malam ni kita tolak. Ha, boleh. Boleh kaedan kan ni esok-esok hari-hari Arafah. Tak apa, kita naik jet peribadi. Ha. Contoh-contohnya mana nak tahu kerjalah Ta'ala belakang kan. Nah, rezeki lah Ta'ala, jangan duk sangka. Ha, ni. Jadi dia kata apa lagi? Dan manakala ihram seorang pada masa itu, barang tempat ada ia, dimanapun ada ia. No? Jika tiada luas ia pada adat datang ke Mekah. Jika tiada luas. Tiada luah ia, yang ni taklah. Jika tiada luah ia seseorang pada adat datang ke Mekah sekalipun, walaupun seseorang tu tidak ada kemudahan. Mudah faham ni? Tak ada kemudahan. Nah, masih lagi dia ni ada kesukaran, tapi memungkinkan dia untuk sampai ke Mekah. Walaupun susah, walaupun jauh, tapi memungkinkan. Mustahil lah, mustahil pada adat lah. Kalau kata lusa dah hari raya haji. No, esok hari Arafah, esok kena wukuf di Arafah. Hari ni dia duduk di Kedah lagi.
Kedah pula bukannya duduk dekat dengan Kulim ni nak pergi ke airport Pini apa semua dekat senang. No, duduk Iboy tu. Tiok. Mana? Kampung mana? Kampung mana? Ha, apa nama ni? Apa? Apa nama carok apa? Dalam-dalam cakap bunyi plek otobeng sekolah yang jejak mampung umum ni. Nak pergi mana nak aku nak pergi haji teh. Ha. Jenis tu agak susah sikit lah nak sampai ataupun duduk dalam lagi banding dan sebagainya kan. Ha. Ha, tu mustahil pada adat maka yang tu tak termasuk di sini. Maka jadilah ihramnya itu ihram haji. Ha, kalau kata dia duduk di mana? Duduk di Jeddah dah. Ha, minta cuti sebelum tu tak dapat. Hmm, tak apa, tak niat dah tak dapat cuti. Tiba-tiba bos kata boleh cuti. Ha, aku nak pergi haji. Aku nak pergi wukuf di Arafah. Boleh niat. Sebab apa? Sebab memungkinkan dia sampai. Ha, nah. Dan miqat umrah itu sepanjang tahun sah ia. Sepanjang tahun bila masa nak buat umrah boleh dah. Ha, kita pergi musim haji ni boleh kita buat umrah, cuma bezalah haji ifrad kan, ha, haji qiran dengan haji tamattu dia tak sama. Ada haji yang pipi tu dia buat umrah dulu lepas tu dia bertahlul dia pakai baju biasa balik. Sampai nak wukuf di Arafah barulah dia pakai ihram balik. No, ha, ni miqat balik. Ada yang haji tu dia duduk daripada awal sampai-sampai tu dia tak buat umrah. No, ha, tak buat umrah. Dia duduk sampai hari Arafah. Ha, tu. Nanti kita akan bincanglah jenis-jenis haji tu. Baik. Kemudian lagi dia kata, lagi di sini melainkan orang haji jika sudah tahalul awal sekalipun tiada sah ia ihram umrah padanya. Melainkan orang yang buat haji jika sudah tahallul awal. Nah, tahallul awal ni dia dah menyempurnakan beberapa rukun haji. Beberapa rukun haji yang membolehkan dia untuk tahallul awal. Ha? Masa tu dia boleh tukar baju dah lah. Sekalipun tiada sah ia ihram umrah padanya. Pasal apa? Tak sah lagi tu. Maka miqat makani. Habis. Itu miqat zaman ni. Ni miqat makani pula. Bagi orang yang haji dan umrah itu, jika orang di luar Mekah, maka jika orang jika orang datang daripada pihak ni, orang luar Mekah ni orang yang tak duduk di Mekah lah, kalau datang daripada pihak Yaman tu tak pernah jelas tu. Ha, tak jelas tulis bagi elok. Ha. Kitab Jawi ni dia ada banyak seni-seni dia. Selain daripada bahasa tu bahasa ilmu, dia ada nahwu sarak dia tu. Dia ada kedudukan nahunya. Hak mana mubtada, hak mana khabar, hak mana fi'i, hak mana fa'i, hak mana maf'ul bih, kan? Hak mana na'at. Dia ada cara-cara dia tu. Selain pada tu satu lagi seni-seni daripada kitab dia agak kabur. Hak tu seni tu payah. Seni tu payah tu. Pasal tu orang di ngaji di Arab pun balik main baca, nak baca kitab Arab, orang kampung mana nak ngaji kitab Arab. Baca kitab Jawi, baca kitab Jawi pun tak leh, tak lepas pergi. Padahal duk ngaji di Arab tu. Pasal apa? Pasal Jawi ni bukan Arab. Tapi dah nak baca juga tak apa. Dah orang kampung baca kitab Jawi, dia pun baca. Baca sampai tu bab tu. Dia kata sebaik-baik penawar itu adalah nak cerita Habbatu Sauda. Tapi sebabkan cetakan tu dia terlebih titik sikit. Salah cetak. Nah, dakwat tumpah Allah Allah tu jadi hayatu, tak jadi habbatu, jadi hayatu sauda. Tapi tak apa, kawan pandai Arab. Dia pergi hurai pula, dia kata sebaik-baik penawar itu hayatu sauda. Apa itu hayatu sauda? Ular hitam. Okay. Oh, orang kampung kat cari ular hitam, cari-cari boleh sungguh. Duduk hospital 3 hari. Penawar sungguh tu. Ha, jadi maknanya sini kena tengok dobek. Sebab tu sini dobek guru. Dia kata apa tu? Pihak Yaman. Tak jelas tu makna pihak Yaman. Yang main daripada pihak Yaman, jalan laut, main ikut jalan laut. Ah, no. Yang main daripada pihak Yaman, jalan laut, kat mana tempat miqatnya? Yalam-lam dipanggil. Yalam-lam. Ha, ataupun Jeddah. Ha, lagi kita terkenal dengan Jeddah lah. Kita kenal dengan Jeddah. Hmm. Taib. Seperti yang syarah oleh Ibn Hajar Al-Haytami dalam syarah Al-Ibad, iaitu pelabuhan. Ha? Yang dimasukkan Jeddah sini adalah pelabuhan. Ni kata Syekh Ibn Hajar Al-Haytami. Macam kita belagalah. Di Malaysia ni mendapat
Ibn Hajar Al-Haytami ni dengan pendapat Syekh Ramli. Ha, macam kita di Malaysia ni ada yang sebut banyak kita pakai dengan pendapat muktamad yang diiktimadkan oleh Ibn Hajar Al-Haytami. Ni semua mazhab Syafi'i ni, semua mazhab Syafi'i. Formula-formula mazhab Syafi'i, tapi yang muktamad yang diiktimadkan oleh para a'immah dalam mazhab Syafi'i ni. No? Ha. Jadi Ibn Hajar Al-Haytami sebab apa? Sebab Ibn Hajar Al-Haytami ni di Mekah. Tok-tok guru kita banyak pergi mengaji Mekah. Jadi pengaruh pemikiran ataupun pola pemikiran tu bawa dibawa balik main ke tanah air kita. Sebab itulah banyak pendapat kita ni lebih hampir dengan Ibn Hajar Al-Haytami. Tapi pendapat Syekh Ramli pun juga tak lemah di tanah air kita ni. Sebab apa? Sebab Syekh Ramli ni tempatnya di Mesir. Ramai juga guru kita yang pergi mengaji di Mesir. Maka pola pemikiran pengaruh itu juga dibawa. Jadi tak ada masalah. Yang penting kedua-duanya dalam kerangka mazhab Syafi'i. Jangan duk kata pula apa ni ikhtilaf sampai kami jadi pening ni. Tak pening. Bahkan khilaf tu satu rahmat. Nah, satu rahmat. Ha, pilih-pilih pula nak mana. Dan dalam syarahul ibad dia kata yang dimaksudkan dengan Jeddah sini adalah pelabuhannya, bukan bandar rayanya. Pelabuhan. Bukan airport tu. Lepas tu kalau kita pergi, ada sekali kalau tuan-tuan pernah naik kapal terbang dengan jemaah Indonesia. Kadang-kadang dia pun ada pendapat mengatakan di Jeddah tu boleh, di airport Jeddah tu. Ha, termasuk tu tak apalah, tu pendapat dia. Kita kena pakai muzakarah haji. Nah, kita terikat dengan hukumah kita, dengan kerajaan ataupun dengan kita punya pemerintahan kita. Baik. Dan dia kata lagi, dan yang datang dari jalan darat Yaman atau datang dari Hijaz. Ha, kat mana? Qarnu. Ha, Qarnu ni mana? Qarnu ni Qarnu Manazil, yang sekarang juga dikenal sebagai Sailul Kabir ataupun Sail saja juga disebut sebagai Sail. Ha, kalau kita pergi ke Taif, kita akan singgah semayang dan miqat umrah. Siapa nak buat umrah dekat Masjid Qarnu Manazil? Besar, masjid dia besar. Orang tak main, besar. No? Ha, yang masjid apa nama ni? Jirunah, Masjid Hudaibiyah, orang ramai tapi masjid kecil. Hak sana orang tak ramai tapi masjid besar. Ha, tak tahu lagu mana cara dia buat, kita tak tahu. Ha. Dan yang datang daripada masyrik, no, daripada barat, dan ahli Iraq, datang daripada Iraq. Kat mana? Zati Arqin. Dekat Zati Arqin ada nama tempat dia tu. Maka adalah tiga miqat. Maka adalah tiga miqat. Mana tiga miqat? Yalamlam, Qarnu Manazil dan Zatul Arqan. Zatul Arqin ni miqat jauhnya dari Mekah dua marhalah. Ketiga-tiga ni jauhnya adalah dua marhalah. Jauhnya dua marhalah. Dan yang datang dari Madinah dan ahli Syam, Syria, no? Kat mana? Zul Hulaifah. Zul Hulaifah ni mana? Maka dinamakan Bi'run Ali ataupun Abyar Ali. Ya. Kita kalau cerita daripada Madinah, kita akan tak tahu orang tanya pasal apa yang kita miqat dekat Madinah juga. Bukan Madinah, dekat Bi'run Ali nama tempat tu. Tak jauhlah daripada bandar Madinah. Lebih kurang dalam setengah jam ke 40 minit. Awak tak miqat dekat Mekah tu eh? Tu soalan kadang-kadang kita tanya. Pasal apa tak miqat dekat Mekah tu eh? Lagi senang dekat awal bandar perjalanan 4 jam, 7 jam tu kita boleh nak. Orang kata apa, nak cabut bulu hidung ke, nak apa ke, nak pakai nyawangi. Tak ada masalah. No, 6 jam nak sampai ke Mekah. Huh? Pasal apa yang dia kena miqat awal kelak-kelak Madinah, miqat tu. Lepas tu perjalanan 6 jam nak sampai ke Mekah. Orang tanya kita lah. Pasal apa? Jawabnya tempat-tempat tu Rasulullah SAW yang syariatkan. Nabi pilih kat mana, kat mana, kat mana. Kalau main dari sini, ni tempat dia. Kalau main dari arah sana, ni tempat dia. Main dari arah sana, ni tempat dia. Ha, bukan lagi tu. Kalau hadut dalam pula, bukan boleh miqat dalam tu. Ada juga berlaku kek. Dia, kita jumpa, ni ceritanya ada hikmah juga tuan-tuan, PKP ni. PKP ni ramai, bukan kata ramai, semua tak boleh buat umrah. Semua tak boleh buat umrah. No, sana. Pasal apa? Haklah kita, masa kita pergi tu ni, masa tu dah mula hangat dipanggil umrah DIY. Bukan sekat kedai hardware DIY, umrah DIY. Mana do it yourself. Mana buat sendiri. Beli tiket kapal terbang sendiri, apply visa. Apply visa boleh apply pakai online je lah ni. Nah, bayar kad kredit dan sebagainya, same. Beli tiket sendiri, booking pakai Agoda, booking hotel pakai Agoda sebagainya, tak apa. Tak ada mutarif. Jimat. No? Ha, jimat. Bagus lah kan. Tapi kena orang tu betul-betul pandai.
Hak masalahnya apa? Masalahnya adalah anak-anak muda. Hak first time. First time kita tak galakkan. Ada orang tanya kita, ustaz bolehkah pergi DIY ni, umrah DIY? Kalau hang reti, pi lagi jimat. Tapi kalau pertama kali, jangan. Elok kena ada mutawih. Tak ada mutawih pun, cari siapa-siapa kawan-kawan sana hak kena hak yang faqih. Mazhab Syafi'i khususnya. Jangan berbeza masalah, ikut, takut kita pening lagi ni. No, ada setengah mazhab pegang perempuan. Tak apa, tak ada masalah, tak patah wuduk. No. Ya, tapi masalah bunyi perut dah patah dah. Kita bunyi perut tak patah lagi. Kentuk baru patah. Ha, dia tak sama. Jangan kita ambil ikut suka. Ambil mazhab ni cedok sikit. Ha, ni rasa senang cedok sikit. Bet dah mazhab. Panggil mazhab ikut suka. No? Jadi, maka dia kata, yang kita tengok tu, dia pergi buat umrah. Tak sembang dalam hotel. Mai dah mana? Mai grup mana? Eh, mai sendiri lah ustaz. Oh tu lah. Bagus yang bawa perani lah. Anak muda perani. Lepas tu hari ni pergi mana? Isya ni cakap ambil buat umrah lah. Oh. Kebetulan masa kita habis makan selepas pagi, kita pun naik. Nak turun juga. Ada kerja nak selesai sikit. Turun-turun nampak dia berpakaian kain ihram. Oh. Tapi kita lepas ni bagus yang buat umrah sungguh pun. Betul dia kata. Nak buat umrah. Jadi kita dalam pemikiran kita, depa akan pakai kain ihram dan naik taksi pergi miqat dekat Tanaim. Betul kita pun sajalah tanya mulut ni nak tanya juga. Tu taksi tak gini aku mana? Taksi apa ustaz? Dah kata nak pergi buat umrah. Buat umrah ini taksi kami jalan kaki. Wih, kuat apa pergi Tanaim jalan kaki. Tak Tanaim ustaz pergi tawah tu ke? La haula la quwwata illa billah. Kita pun tanya. Niat lagi. Hak seorang tu niat dah, niat ihram dah. Hak seorang saya tak niat lagi, lagi nak masuk masjid pun saya niat, pun niat ihram. Kita kata hak tak niat tak apa lagi. Jangan duk niat. Hak dah niat dah, tak apa. Pergi niat balik kat Tanaim. Dan satgi yang balik lagi, hang niat ni tak niat dekat miqat, hang kena bayar sekok-sekok kambing. Dam sekok kambing. Sebab tidak berniat di miqat. Miqatnya mana? Tanaim ataupun Jiranah ataupun Hudaybiyah. Itu cerita dia. Oh, pula dah. Maka, tak apalah. Ada hak sengah kata, tak apa. Dia tak buat lagi umrah, tak apa. Tak buat umrah, tak apa. Pasal apa? Pasal dia tak buat lagi. Tapi nak jaga-jaga adalah kan. Jadi maknanya payah juga buat masalah umrah. Pasal itulah Allah Ta'ala pesan kepada kita. Dia bagi peringatan kepada kita. Wala taqfu ma laysa laka bihi an. Jangan kamu ibadah tiru-tiru orang dengan ketiadaan ilmu. Dengan orang pergi umrah, kita pun nak pergi. Dengan orang pergi haji, kita pun nak pergi. Dengan orang apa nama ni, semayang, kita pun nak semayang. Tapi orang sah, kita tak sah. No? Baik. Baik. Tengok balik. Maka kata mu'alif lagi, maka afdal ia ihram pada masjid. Kat mana kita nak ihram tu? Orang tanya pula. Ada yang ihram atabah. Sampai dekat bakit tuan-tuan, kita tak boleh turun lah. Kita sampai dah kat sini, kita niat kat sini. Boleh tak? Boleh. Tapi afdal, afdal mana? Sini disebut afdalnya adalah pada masjid, yang pada tempat Nabi ihram. Masjid tu lah. Pasal itu kita masuk semayang dalam tu, kita niat ihram dalam masjid tu. No? Dan yang datang dari maghrib. Maghrib ni bukan barat. Ha, tadi masjid tak apalah timur ni. Maghrib ni maknanya Morocco. Maghribi. Datang dari Morocco. Ha, ya juga. Maghrib juga. Dan ahli ahli Mesir. Ahli Mesir. Ahli Mesir. Orang Kedah panggil Mesir. You know? Ingat kecil-kecil orang tanya. Ngaji mana? Mesir. Nak kerja mana di Mesir? Ronok sungguh nak kerja Mesir. Tapi tak sampai hajat. You know? Tak boleh-boleh. Pekalah ni. Tolong doa lah. Hajat duduk dah lagi tu. Dia sebut kata Mesir yang puasa sonok tu. Sonok gelap sorang kadang-kadang tu. Dan dia kata dia ahli Mesir. Dekat mana? Dekat Juhfah. Sama juga macam Jordan. Juhfah. Juhfah ni kalau tak silap kita, dia bandar yang tak ada orang duduk dah lah ni. Nah, tak ada orang duduk. Orang dah pindah pergi duduk di mana? Di Robek. Robek kan, tak jauh dari situ lah. Dan Juhfah ni juga kalau tak silap kita, yang mana bila Madinah dulu ni, Madinah ni dulu orang panggil apa dulu? Yathrib. Apa maksud Yathrib? Yathrib maksudnya hina ataupun bahasa kasar lagi sial. Yathrib ni sial. Tempat tak elok. Macam kita lah, jangan pergi sui tempat tu. Macam tu lebih kurang tu lah. Pasal apa? Sebab cuacanya yang luar biasa. Orang duduk di hatta sahabat-sahabat Nabi sendiri yang tak biasa dengan Madinah, mereka duduk di Mekah. Mekah seronok. Mekah sonok. Lah ni jangan kita jangan kita bandingkan kita lah ni. Lah ni kita sonok Madinah. Sebab apa? Sebab dah berlaku dah doa Nabi. Dulu ni cerita dulu. Lah ni kita rasa Mekah lah tak sonok. Cocok dah bandingkan Madinah. Madinah, Madinah sejuk amat sonok. Nyaman Madinah. Lah ni zaman kita. Dulu ni Madinah dengan Mekah, Mekah sonok.
Macam di Mekah macam-macam sekarang, tapi dia lebih seronok berada di Madinah. Bila sampai Madinah, ada sahabat-sahabat yang demam, tak tahan dengan cuaca, dengan suasana. Maka Nabi pun berdoa, ya Allah bagilah pindahkan ni, cuaca ataupun suasana yang menyeksakan ni, pindah. Pergi ke Jufah. Maka sampai hari ini Madinah menjadi nyaman, tenang, sejuk. Bahkan kalau musim sejuk, Madinah lebih sejuk daripada Mekah. Baik. Maka dia kata tu, kata Jufah ni, kalau orang pada Jordan, Mesir, daripada Morocco, Jufah. Ataupun Rabi'. Ada baca Rabi'ah, ada baca Rabi'. Dan jika tiada ada pada jalannya, jika tiada ada pada jalannya, jalan jalan mengerjakan haji tu, jika tiada ada pada jalannya, sini ada dua domain. Satu seseorang, jalan seseorang, seorang muhaji tu, muhaji orang yang buat haji tu, ataupun mu'tamirin orang yang buat umrah, ataupun sini juga jalan-jalannya jalan haji. Tak apalah, boleh belakang. Diikut ikut jalanan guru. Guru kadang dia sebut ke tu, kadang sebut ke ni. Kita ni hak yang tabi' lil matbu' ni, kita seronok tu bila kita mengaji kita ada guru ni, jadi satu kenangan kita. Oh, sampai sini guru tu sebut lagu tu, sampai sini guru ni sebut lagu ni, tapi hak dia belakang. Hak betul belakang, cuma atas interpretasi masing-masing. Maka dia kata yang mana jalan haji dia tu miqat, tak ada miqat. Dia main pada arah yang tak ada miqat. Maka apa? Maka hendalah ia muhajji ataupun mu'tamirin tadi ni ihram pada tempat yang berbetulan dengan miqat. Kok mana pula? Pihak mana? Dia main. Contohnya Qarnul Manazir belah ni, Jufah belah ni. Contoh, saya tak pernah ingat dia punya keadaan kedudukan, tapi contohnya Qarnul Manazir belah ni, Jufah belah ni, dia duduk tang ni. Dia nak miqat tang mana? Masalah ni. Nak miqat tang mana? Maka dia kata sini, maka pilih pada pihak kanannya. Kanan berasa jauh atau kirinya. Kiri dekat sikit contohnya. Tu. Tapi kalau sama jauh, ambil kanan. Maka jika tiada ada berbetulan dengan miqat sekali-kali. Ini lagi syok, tak sama tu eh. Kiri kanan depan belakang tak ada. Maka ia ihram pada dua marhalah daripada Mekah. Lebih kurang dalam 90 kilo. Lebih kuranglah 89-90 kilo daripada Mekah, agak jarak. Buka Waze, buka Maps tu, kat situ lah dia ihram. Ni bagi orang yang jalan dia tak ada laluan, tak lalu langsung kat miqat. Tanya driver Said. Said, kat mana? Fan, miqat. Dia kata Laisa tariq, bukan jalan ni. Tu nampak aku mana ni, tengkak dia pun dia tak mau juga. Tak mau juga. Dah kali ala farhatik. Dua marahlah sudah. Maka dia kata sini, dia kata lagi, maka ia ihram daripada dua marhalah dari Mekah dan orang yang kediamannya antara miqat dan Mekah. Miqat belakang, Mekah lah depan. Dia duduk tengah-tengah. Maka pada tempat kediamannya, tak payah tahlil. Dan jika ia ada di Mekah, sama ada ia ahli Mekah atau tiada, sama ada dia tu penduduk Mekah ataupun orang luar, maka adalah miqat hajinya itu di Mekah. Ni miqat haji ni. Miqat haji di Mekah. Maka yang afdalnya, afdalnya kat mana? Ni bagi orang duduk lama Mekah, memang dia ahli, jadi ahli Mekah dah. Tak tolak keluar ni, nak pergi ke Arafah sebagainya. Kat mana? Kat mana nak? Kat bilik tidur ke? Kat ruang tamu ke? Kat mana? Jawab sini adalah yang afdalnya pada pintu rumah dirinya. Pintu rumah dia. Lepas itu, masa kami dulu ni, petugas haji. Saya bukan petugas jaga jemaah. Kita diperbagi tugasan media. Jadi pengacara program khabar haji masa tu. Tak bisa pergi haji, tak bisa pergi umrah. Tu kata rezeki, dia pantak pergi. Duit sekupang tak keluar. Dia pun bagi semua. Saya bagi duit poket lagi. Jadi, hari nak pergi tu, niat kat mana? Satu ustaz ingat, ustaz tu ajak. Kata, okay, semua petugas potong depan pintu. Kita nak niat ni. Bagus. Tabuh haji punya sistem sangat bagus. Negara-negara lain pun respect kita. Potong kat pintu hotel. Kat depan pintu hotel. Masa tu nak tolak pergi ke Arafah dah lah. Nak pergi ke Arafah, bukan nak pergi tawaf. Hak tawaf tadi cerita umrah dia kena pergi ke miqat, kena pergi ke Tanaim. Depan pintu tak boleh. Hak ni cerita nak pergi ke Arafah ni. Bila nak pergi ke Arafah, nak miqat tak mana?
tak payah pergi Tanaim, tak payah pergi ke Jirona, tak payah pergi Hudaybiyah, dekat depan pintu hotel. Ha, tu cerita dia tu. Tatkala ia naik kenderaannya, no? Tatkala ia naik kenderaannya, masa nak naik kenderaan dah, bukannya dia pergi niat. Lepas tu pergi masuk minoyak balik dah. Masa nak pergi dah ni, nak pergi dah ni, masa tu dia niat dekat pintu, betul niat kenderaan, unta ke, kereta ke, bas ke, apakah tu. Jika yang berkenderaan, atau ia hadap ke jalan, jika ia berjalan, hak jalan, dia kena menghadap ke jalan masa tu. Habis. Dan miqat umrahnya pada orang yang di dalam Mekah itu. Orang yang duduk dalam Mekah ni, kat mana tempat miqat umrah dia? Ha, ni jangan bagi sama dengan tadi lah. Hak tadi orang miqat haji. Miqat haji kat depan pintu-pintu hotel. Pintu hotel. Sama lah kita pun hak pergi haji ni. Hak buat haji tamatuk dan sebagainya, kita nak kena niat balik. Maka dekat depan pintu hotel sebelum kita naik bas. Ha, sebelum kita naik bas tu kat situ. Ha, biasanya, bila kita batok tu, naik bas, kalau kita petugas dia bagi batu masa tu, masa tu dia bagi batu sebab apa, lagi masing-masing lah. Ha, batu yang nak meletak tu lah. Tapi kalau jemaah, biasanya dia pun yang tua-tua pun tak bagi lagi, takut tak kita tinggal. Ha, masa nak tolak daripada Arafah nak pergi ke Muzdalifah, barulah dekat Muzdalifah baru dia bagi batu. Tak payah turun lah. Ha, tak payah turun lah. Ada kita ingat masa tu dengan grup VIP, datuk seorang tu, datuk dia marah masa sampai Muzdalifah. Dia kata duk berhenti apa ni, kan ada apa, kedai kopi apa tak nak. Kedai kopi apa, mata dah ni berhenti buat apa. Kita fikir antara dua, dia ni sama dia tak pergi kursus kan jadi melelong ni. Teruk sangat dia ni. Berhenti Muzdalifah bukan nak minum kopi, nak kutip batu. Nah, dia komplain, tak ada kedai kopi, berhenti buat apa dia kata. Nah, tu pasal tu, ilmu ni sangat-sangat penting. Al-ilmu imamul amal. Ilmu ni jadi imam, kepala kepada amalan kita. Bagi orang yang miqat umrah, keluar ia kepada tanah halal. Dia kena keluar pada tanah halal. Pasal tu masa kita pergi Tanaim, kita pergi Jirana, kita pergi Hudaybiyah, kita akan nampak batu sempadan tu. Batu sempadan ni buat pintu pagar. Itulah sempadan. Kalau kita duduk di belah haram ni, kita sebut subhanallah, ulama sebut dapat 100 ribu kali ganda. Ulama qiyah pada hadis yang kata, yang kata fi masjid tu. Nah. Apa nama ni? Kalau kita langkah, selangkah kita, kita duduk di tanah haram, di tanah halal lah, masa tu sebut subhanallah dapat satu. Masa tu sedekah satu riyal, dapat pahala satu riyal. Kalau kita duduk patah balik duduk tanah belakang, kita sedekah, kita dapat 100 ribu riyal walaupun sedekah satu riyal. Ha, tu. Ha, tu seronok, orang seronok sangat pergi haji pasal tu. Dia shortcut. Shortcut untuk kita jadi kaya akhirat. Kaya akhirat. Orang seronok pergi umrah, pergi haji sebab tu. Baik. Maka kata Mu'ali lagi, keluar ke tanah halal barang pihak yang kehendakinya. Ikutlah hang nak pergi mana pun. Hang boleh pergi Jirana, hang boleh pergi Hudaybiyah, hang boleh pergi Tanaim. Pilih nak pergi mana. Hak dekat sikit Tanaim lah. Jikalau selangkah sekalipun tetap kena pergi sini, dia kata. Jikalau selangkah. Sini ada topik guru kita. Qala Syekh Rasli, dia kata qala Syekhuna. Apa tu? Ha. Dia kata pikangkan di sini. Ini Syekh Rasli lah, ahli majlis fatwa dekat negeri Pulau Pinang. Dia kata kita majlis kita ni kat dia. Dia kata apa? Sini pikangkan pun tak kena dam. No. Contohnya rumah ada sebelah Tanaim. Dia duduk tanah haram, duduk tanah haram. Sebelah tu tanah halal. Dia pergi kangkang lah. Bukannya angkat duduk kaki. Sebelah kaki kangkang lah. Tak kena dam. Nak abang kata nak mudah, nak mudah faham cara orang. Sekalipun. Kita pergi kat tu dulu. Sekalipun tetapi yang terlebih afdal bagi orang yang hendak umrah itu, ia pergi kepada Ja'ronah. Paling afdal kali Ja'ronah. Paling afdal. InsyaAllah kita akan sambung balik cerita bab miqat umrah. Ha, sebab SOP kita sampai Aisyah saja. Insya Allah, nah, insya Allah. Lagi pun elok lah, banyak-banyak sangat, tak ada nak ingat juga. Kita ambil yang ni dulu, insya Allah. Nah. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Insya Allah tuan-tuan, saya ambil kesempatan ni untuk memperingatkan diri saya, tuan-tuan semua, malam ni kalau boleh tuan-tuan, kita pakat-pakat tidur lewat ataupun tidur awal, bangun awal. Ataupun tidur lewat dan bangun awal. Janganlah tidur awal ataupun tidur lewat tapi bangun lambat juga. Jadi kita kira mulai malam, kita berdoa lah sungguh-sungguh malam ni malam yang makbul doa. Minta doa. Khususnya doa dikekalkan iman kita. Dan yang kedua, minta dijauhkan wabak sebagainya ni yang menghalang kita untuk melakukan aktiviti kebaikan sebagainya. Untuk kemudian tuan-tuan, tolong doa juga. Madrasah kami tengah menaikkan komplek putri. Nah, nak siapkan cepat. Tuan-tuan, tolong doa bagi dipermudahkan urusan insyaAllah. Tuan-tuan, Wallah subhanahu wa ta'ala. Dan insyaAllah esok kalau boleh kita buka agak besar lah.
akad-akad besar, ajak anak bini semua kita akad-akad besar. Dan tengah hari esok ni, tengah hari hari tengah hari tu sampai ke petang masa tu munajat, doa, jangan cakap apa-apa, doa je kepada Allah Taala, insya-Allah doa bagi Allah Taala bagi kepada kita ketenangan jiwa, kekhusyukan hati, insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني سألناك ما قرأناه فارد لنا عن حياة الوصلة والسلام الحمد لله تقبل الله منكم.